PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Disajikan oleh Introstop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap. Darah Putra Sanggam, episod ke-9, kisah Saur Sepuh, produksi Harapana Record. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggam pada babak ke-14 ini menampilkan Edi Dosa sebagai Samba, Ivana Rose sebagai Widati, Hari Laksono sebagai Gusut Raga, Lili Nur Indah Sari sebagai Dewi Permoni Suci, Maulana Syahrin sebagai Raga Tantra, Ape Burhan sebagai Domas, dan Mario Kulon sebagai Merit. Inilah Darah Putra Sanggam babak ke-14. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mules karena lucu tidak ada obatnya. Tapi kalau mules karena mencret ada obatnya. Ada lagunya lagi. Stop tret, mules diare dan disentri. Buang-buang air, mencret-mencret. Stop tret dengan Entrostop. Mules dan mencret datangnya mendadak. Ini tret, apa obatnya? Entrostop alias Bilstop. Entrostop alias Stop Tret, obat lengkap dengan dua khasiat. Nomor satu, stop mencret. Nomor dua, segarkan badan. Stop Tret. Makanya, makan dimakan, tapi yang kotor-kotor jangan dicatok. Dan ingat, sediakan selalu Entrostop alias Bill Stop Tret, jaminan keamanan perut Anda. Stop Tret dengan Entrostop. Bilangin yang lain ya, Entrostop alias Bill Stop Tret, produksi Kalbe Pharma. Streset. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Samba digembleng oleh seorang tokoh yang kakinya sudah buntung. Dia adalah Dewa Maut, seorang tokoh persilatan yang pernah melabrak Samba di rumahnya di Kadipaten Gunalaga. Dewa Maut setelah mengerahkan ilmu merasuk naga kepada Samba, segera mati. Sebelum Dewa Maut mati, dia sempat menyebut-nyebut nama Kinaga. Juga dikisahkan bagaimana murkanya juragan Domas dan bagaimana pucat pasinya wajah Raga Tantra setelah mengetahui bahwa lamarannya ditolak. Raga Tantra ingin buktikan bahwa Dewi Permoni Suci dapat diboyongnya, dan sekaligus Raga Tantra ingin membalas sakit hati dan malu terhadap Dewi Permoni Suci. Berhenti. Yang itu rumahnya. Pergilah kau berdua. Hati-hati. Aku menunggu di sini. Hai, perlambat lari kuda kita.
Jangan lupa, sebelum bertindak, tutup mukamu. Beres. Ayo ke sana. Buka pintunya. Pelan-pelan. Nah, berhasil. Ayo masuk, cepat. Hati-hati. Nah, ini kamarnya. Ayo. Ya, ayo. Tidur melingkar begitu. Mana kain itu menutup hingga kepala. Tambah kerjaan saja. Aku saja yang membuka. Iya, hati-hati. Berabi. Salah. Bekap mulutnya. Bekap mulutnya. Maaf orang tua. Selamat tidur. Aku perlukan anak gadismu, bukan tubuh renta sepertimu. Kalau kau tidak mau diam, ku habisi sekalian kau. Aduh, sakit, pinggang, aduh. Wah, kalau begini, aku harus pura-pura pingsan ini. Biarkan saja, dia pasti pingsan. Kita salah memasuki rumah. Kalau begitu, mesti di bangunan yang satunya lagi. Ayo, mari. Hati-hati. Rumah Samba. Alah, kalau dia macam-macam, kita bereskan berdua. Maling rendah, berani kau masuk dalam rumahku? Rupanya ada di sini. Kawidati. Cepat kita ringkus dia. Ayo. Ayo. Ayo kau ikut kami. Jangan sentuh dia. Ayo jangan saja supaya kau tidak perlu kuseret. Ayo. Ayo. Potok saja jalan darahnya agar cepat selesai. Iya. Mau kuapakan dia? Mau kuapakan? Diam kalau kau mau tidak ingin celaka ya. Lepaskan. Hey, lepaskan. Atau kau buka. Ayo, lepaskan. Ternyata cepat juga dia sadar dari pingsan. Ayo, bereskan dia. Kedua orang bertopeng itu telah melesat pergi dengan mendukung tubuh Dewi Permoni Suci dan segera lenyap di tengah gelapnya malam dan hujan yang turun dengan derasnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mules karena lucu, tidak ada obatnya. Tapi kalau mules karena main trap, ada obatnya. Ada lagunya lagi. Stop trap! Mules diare dan disentri. Buang-buang air, main trap.
entrol stop. Mules dan lengket, rasanya mendadak. Sini tetangan, tetapa obatnya. Entrol stop, alias pilkot. Entrol stop, alias stop tren. Obat lengkap dengan dua khasiat. Nomor satu, stop mengket. Nomor dua, segarkan badan. Stop tren dengan entrol stop. Bilangin yang lain ya. Entrol stop alias pil stop tren. Produksi Kalbe Farma. Sreset. Pagi ini, di Kadipaten Gunalaga, dihebohkan dengan hilangnya Dewi Permoni Suci. Semalaman, beberapa anak buah pekerja Widadi dikerahkan untuk mencari jejak atas hilangnya gadis putri Pak Gusut. Wajah yang sudah tua itu tampak semakin tua lebih, karena semalaman dia tidak tidur dan mencari putrinya. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Sahur Sepuh di channel kesayangan jadul Kuadrat Pro. Subscribe untuk mendapatkan video-video lawas tentang kejadulan. Kau rupanya, angin pagi dari mana yang membawamu kemari pagi ini? Ayo mari. Tidak, di sini saja. Hah? Tidak pantas kalau sampai kelihatan oleh orang lain. Suruhlah sekalian teman-temanmu masuk. Mari masuk. Tidak, pokoknya tidak. Mana anakmu Raga Tantra? Panggil kemari. Ada apa kiranya dengan Raga Tantra? Hah? Mengapa nampaknya kau begitu memerlukannya? Aku memerlukan untuk menghajarnya. Hei, bicaramu semakin tidak karuan. Kau bicara apa, orang Sanggam? Coba, kau bicara secara baik-baik dulu. Terangkan maksud kedatanganmu dan ada maksud apa kau mencari anakku. Nah, masuklah. Kita bicara baik-baik di dalam. Tidak perlu. Suruh saja dia keluar. Oh, rupanya hari ini justru aku yang dilamar. Raga, hentikan tawamu. Raga, Bapak Gusut agaknya ada sesuatu yang kurang beres terhadapmu. Terhadap kita, kau dan aku. Apa maksudmu? Iya. Kau bicara apa? Aku kira kau dan anakmu juga Gandar mengetahui semua yang terjadi. Kulihat sinar matamu dan anakmu memang sudah sepakat untuk saling dusta. Dan untuk kali ini, kau boleh berpura-pura. Ini, kau bicara apa ya? Sudah aku katakan tadi. Kalian kali ini boleh berpura-pura. Tapi suatu saat, aku akan membuktikan bahwa kepura-puraan kalian yang hanya untuk menutupi perbuatan kalian akan terbongkar dengan diketemukannya anakku Suci. Jadi... Cuy! Kau tentu lebih dulu tahu daripada aku. Semalam kau culik anakku. Dan kini kau enak-enak saja, pura-pura tidak mengerti. Hei, orang tua. Kau jangan menuduh sembarangan. Jadi hilangnya anakmu kau tuduhkan terhadap anakku? Tuduhan keji tanpa bukti. Ya, memang anakku belum tentu anakmu si Raga Tantra yang menculik. Tapi aku yakin anakmu yang menculik. Tunggu dulu. Kau boleh menuduh anakku, tapi kau harus bisa membuktikan. Baik, baik. Memang akan kubuktikan. Dan seandainya memang benar anakku diculik oleh Raga Tantra, aku akan bunuh dia. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mules karena lucu, tidak ada obatnya. Tapi kalau mules karena main trap, ada obatnya. Ada lagunya lagi. Stop trap, mulut diare dan disentri, buang-buang air, mengkret-mengkret, stop trap.
dengan entrostop. Mulesan lengket, matanya mendadak. Ingin retak-retak apa obatnya? Entrostop, alias Bilstop. Entrostop, alias Stop Train. Obat lengkap dengan dua khasiat. Nomor satu, stop lengket. Nomor dua, segarkan badan. Stop Train. Makanya, makan dimakan. Tapi yang kotor-kotor jangan dinyakam. Dan ingat, sediakan selalu Entrostop alias Bill Stop Train. Jaminan keamanan perut Anda. Stop Train dengan Entrostop. Bilangin yang lain ya. Entrostop alias Bill Stop Train. Produksi Kalbe Farma. Streset. Perlu kau menangis, Suci. Aku hanya melaksanakan tuntutan hatiku. Itu semua aku lakukan demi cintaku padamu, Suci. Ya, salah sendiri. Baik-baik aku dan semua keluargaku meminangmu. Namun kau dan ayahmu berani menolak. Itulah sebabnya mengapa aku menculikmu. Dan kau tidak akan kukembalikan sebelum kau mau melayaniku. Mengerti? Pagi-pagi sekali, ayahmu dan semua orang-orang Samba menyebar ke segala penjuru guna mencarimu. Dan ayahmu datang ke rumahku, langsung menuduhku bahwa aku yang menculikmu. Ya, walaupun dia menduga secara pasti, tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kau diketemukan. Ya, sedangkan untuk menemukanmu saja belum tentu. Dan rasanya tidak mungkin, karena kau ada di tengah belantara ini. Jadi apapun yang kita lakukan, tidak akan ada yang tahu. Lepaskan. Sejak tadi kau selalu saja menghindar, menolak. Kau masih saja membangkang, walaupun keadaanmu sudah tidak mungkin untuk diselamatkan, Suci. Apa kau bilang? Tidak mau. Lalu apa kau akan tetap tidak mau kalau begini? Masih tidak mau kau? Tidak. Kau kira aku tidak punya cara lain lagi, Suci? Lihat. Ini keris ini. Aku ingin agar kau dengan sukarela melayaniku. Jangan kau paksa aku untuk berbuat kejam, Suci. Ayo. Tidak. Tunggu. Ayah. Ini baru kainmu yang kugores. Tapi sebentar lagi, seluruh tubuhmu akan kucabik-cabik. Mau kemana lagi kau, Suci? Habis sudah. Kau terpojok, Suci. Kau terpojok. Ayo, kemari. Kau lihat ujung keris ini. Tepat menempel di dadamu, bukan? Dan kau tentunya tidak ingin kusakiti terlebih dulu. Baru kau mau melahat. Suci! Raga Tantra terpaku ketika tubuh Dewi Permoni Suci tertancap keris yang tengah digenggamnya tepat di ulu hati. Sebentar kemudian, tubuh Dewi Permoni Suci lemas lunglai. Dia sudah tak bernyawa lagi. Hmm.
Nyenyak sekali tidurku. Sampai hari sudah begini siang. Iya, sabar sebentar. Kita akan segera berangkat. Aku juga sudah tidak betah tidur di atas pohon begini, seperti monyet. Aku sudah merindukan tidur di atas kasur. Tunggu aku turun. Samba memacu kudanya menuju ke Kadipaten Gunalaga. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulus karena lucu, tidak ada obatnya. Tapi kalau mulus karena mencret, ada obatnya. Ada lagunya lagi. Stop trip, mulus diare dan disentri. Buang-buang air, mencret-mencret. Stop trip, dengan entroskop. Mulus dan mencret, rasanya mendadak. Ini mencret, apa obatnya? Entroskop, alias filkop. Dengan Entrostop. Bilangin yang lain ya. Entrostop alias pil stop trap. Produksi Kalbe Farma. Streset. Dewi Permoni Suci lebih baik memilih mati daripada harus melayani nafsu bejat Raga Tantra. Raga Tantra terkesima ketika menyaksikan tubuh Dewi Permoni Suci lunglai tertancap keris yang digenggamnya itu. Nah, saudara pendengar, apakah tindakan Gusut Raga, ayahnya Dewi Permoni Suci, seandainya dia tahu bahwa putri tunggalnya telah tewas, mati? Juga bagaimanakah dengan Raga Tantra? Dan bagaimanakah sikap Raden Samba apabila sampai mengetahui hal ini? Untuk melanjutkan cerita kita, marilah kita ikuti kisah ini selanjutnya, yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap. Tanggapan Anda, kami tunggu di PO Box 30 JATJR, Jati Rawamangun, Jakarta.